selanjutnya, penghargaan untuk Most Outstanding Syariah Banking in Microfinance jatuh kepada Selamat kepada PT Bank BTPN Syariah TBK. Selamat kepada PT Bank BTPN Syariah TBK atas penghargaan Most Outstanding Syariah Banking in Microfinance. Kami persilakan kepada pemimpin redaksi CNBC Indonesia, Wahyu Daniel, untuk menyerahkan penghargaan kepada Ibu Dewi Nuzulianti selaku Direktur PT Bank BTPN Syariah TBK. Bu Dewi, atas nama CNBC Indonesia, saya mengucapkan selamat atas penghargaan ini bagi BTPN Syariah dan juga insan BTPN Syariah dimanapun berada. Semoga ini menjadi penyemangat dan maju terus buat BTPN Syariah ke depan. Sekali lagi selamat, Bu Dewi. Selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Dewi Nuzulianti selaku Direktur PT Bank BTPN Syariah TBK untuk memberikan kata sambutannya. Silakan, Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mewakili BTPN Syariah, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CNBC Indonesia atas penghargaan ini. Menjaga komitmen sebagai bank yang fokus untuk memberikan layanan dan akses keuangan kepada segmen mikro atau masyarakat inklusi bukanlah hal yang mudah. Insya Allah, penghargaan ini menjadi bukti sekaligus pendorong bagi kami untuk tetap berkomitmen melanjutkan niat baik untuk menjadi bank syariah terdepan dan menjadi pilihan bagi jutaan perempuan segmen inklusi di Indonesia yang ingin lebih berdaya dan mewujudkan kehidupan lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Sekali lagi selamat. Terima kasih Ibu Dewi Nuzulianti selaku Direktur PT Bank BTPN Syariah TBK. Selamat atas penghargaan yang diterima.